Halo semua, balik lagi bersama saya di channel Iqbal Mall Official. Di pagi hari teman-teman, lah ini saya main lagi ya ke garasinya yang di Bekasi Barat. Lah ini banyak truk-truk ya yang bawa daun jeruk. Nah, lagi pada bongkar muat. Jadi saya akan mengupdate lagi nih kantornya dari Marisa Transport. Nah, ini kita cek lagi ya. Woi, banyak truk di sini nih. Tuh, pada lewat. Woi, ini truk-truk dari Tulungagung. Waduh, mebul. Sembere. Woi, ini Ibran Center. Masih terparkir. Wah, ini Kibra Center. Ini nanti buat kampanye lagi nih, buat perayaan kemenangan Kibra Center. Wah, ini udah bongkar muat. Oh, ini Kibra Center. Wih. Oh ya, untuk bagian depannya ini ya, cat. Depannya cat. Terus kalau untuk bagian sini stiker. Nih, stiker nih. Kalau yang kayak gini ini cat nih, ini cat. Ini kan yang kemarin diproses di RC Retos. Retos V Madani Bogor. Nah, ini kalau ini stiker nih. Ini stiker nih toh. Nah, kan ini cuma nutupin dong sini nih. Ini kan tulisan ada masih tulisan Mahindra nih. Ya unit yang limited edition ya. Sayang banget ya. Sayang banget unitnya nih. Padahal catnya masih bagus. Cuman ya ini buat kampanye nih. Nah, ini pagi hari ini sangat cerah awannya nih. Oh, teman-teman, lah ini ada tambahan lagi nih. Wow, pasang spanduk teman-teman atau banner. Nih, Marisa Transport. Kalau disingkat apa ini ya? MS apa nih? MST apa nih? Apa nih? Wah, nih. Tuh. Wah, berarti nanti kalau punya unit dari Marisa Transport nih, livernya seperti ini, teman-teman. Warna putih dasarnya no. Seperti itu ada merahnya. No. Nih, nomor HP nih. Oh, ada mobil juga nih, sewa-sewa rental mobil. Terus elep tuh. Heis, mobil Heis tuh. Marisa Trans. Ini ada patik-patiknya nih ya. Marisa Group. Wah, ini itu Parwis Retail domestik tuh, internasional loh. Wis, mobil pribadi bisa disewa teman-teman di sini ternyata, untuk sewaan mobil nih. Bisa hubungi nih nomornya nih 9 kali ya nih ya. 081 berapa nih? Tuh. 089 3457 856. Noh. Ini harusnya mah di gini lagi ya, kasih aku lagi nih harusnya di sini nih. Nah, ini nih biar gak kena angin nih. Kalau kena angin kan mebet-mebet. Nih, ini paku lagi nih sini nih. Sini harusnya nih. Dan itu nomor 0859 1924 3606. Nah. Oh.
Jalan Ahmad Yani RT 5 RW Pakayon. Samping apartemen Mutiara ya tuh, Pakayon Jaya. Nah, itu kan sebelahnya kan apartemen Mutiara ya. Tuh, kalau sebelah sana itu ini LRT Bekasi Barat. Sebelah sana tuh kereta LRT. Deket kok dari jalan raya ke sono, deket lah. Nih kalau kena angin kan kayak gini nih, harusnya tambahin lagi sini nih tiket nih. Dan ini nomor WA nya nih 081234578 56. Oh, atau 085212345604. Nah, ya teman-teman, kalau yang pengen sewa mobil, pengen rental mobil, atau pengen sewa bis, ada medium, big bus, elop, haze, tuh mobil mobil juga atau mobil pribadi, bisa hubungi ini aja nih. Nih kantornya seperti ini. Oh, ini belakangnya kayak habis dicuci nih belakangnya nih. Oh iya nih, belakangnya habis dicuci. Nah, ini kan tadi kemarin kok habis dicuci nih. Wah, ini. Ini truk-truk nih, truk-truk yang bagus banget ya. Ini kalau sore di sini ada unitnya ini Nusantara di sini nih. Nusantara parknya di sini nih kalau sore untuk buat transitan ya. Nah, seperti itu ya. Tuh. Kalau untuk kantor sudah rapi ya kantornya. Kemarin saya lihat sudah rapi ya. Udah rapi no. No, udah rapi tuh. Tuh ada mejanya no. Kelihatan kan? Oh, tuh, dalam juga ada bendernya juga no. No, udah rapi. Cuman ini digembok nih. Ya. Tuh, terus juga apa? Dindingnya tuh dikasih stiker juga tuh. Sudah dipercantik lah pokoknya nah. No. No. Cerdabela juga, no, no meja, ya udah bersih rapi, ada kipas, no, mantep lah. Terus juga nih biasanya kayaknya ini buat tidur nih, no. Itu ada bis Trans Bekasi itu ke Summarecon, no, bis yang ini nih. Tuh Trans Bekasi Summarecon LRT Bekasi muter no. Ya udah pokoknya udah berubah drastis ya ini ya kantornya, tambah rapi lah ya tuh. Ibra Center. Wah banyak kempes tuh. Sayang banget ya. Oh. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu saja ya video dari saya, updatean dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai di channel Iqbal Mall Official. Ditunggu video-video updatean selanjutnya dari saya. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah dan kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak.
Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah. Dan see you next video. Bye-bye.